A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-umma wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik wa nusalli wa nusallim 'ala an-nabiyyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati Saudara Pemimpin Rancangan Ustaz Mahdi Syahrudin dan juga seterusnya sedang pendengar setia IKIM FM yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah kerana di kesempatan pada kali ini sekali lagi kita dapat bersama-sama untuk meneruskan perbincangan kita dalam tafsir surah Al-Waqi'ah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita dah bincang sedikit pada siri yang lalu, iaitu dalam ayat 88 dan 89 sedikit, dan insyaAllah kita nak sambung lagi perbincangan kita 88 sampai 91 insyaAllah. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fa'amma inkana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Wa'amma inkana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Adapun jika dia orang yang mati termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, muqarrabin, muqarrabun, maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta syurga yang penuh dengan kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatanlah bagimu kerana kamu daripada golongan kanan. Baik, itu ayat 88 sehingga 91. Kalau kita melihat kepada perbincangan di permulaan surah dalam surah Al-Waqi'ah ini, menyebut tentang tiga golongan, itu golongan As-Sabiqun, Ashabul Yamin, dan juga golongan Ashabul Shimal, golongan kiri, golongan kanan, dan juga As-Sabiqun VIP daripada ahli syurga. Jadi di sini, di penghujung ayat ni, sebab kita sampai pada hampir-hampir penghujung ayat surah Al-Waqi'ah ini, maka sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan setiap bidayah likulli bidayatin nihayah. Setiap permulaan ada dia punya penghujungnya. Dan pada permulaan Allah Taala cerita tentang tiga golongan tersebut, bagaimana keadaan mereka, dan di penghujung ni Allah Subhanahu Wa Taala menyebut secara ringkas apakah jaza ataupun apakah balasan ganjaran yang diperoleh bagi setiap kumpulan yang tiga itu. Maka yang pertama sekali ayat 88 Allah Taala sebut fa amma in kana minal muqarrabin, iaitu yang pertama sekali golongan yang paling tinggi. Allah Taala sebut dulu golongan yang paling tinggi darajat kedudukan di sisi Allah Taala adalah golongan as-sabiqun, as-sabiqun VIP di syurga. Mereka itu disebut sebagai al-muqarrabun. Betul ayat ni fa amma in kana minal muqarrabin. Jadi sebab apa dipanggil muqarrabun? Sebab mereka itu hampir dengan Allah, mereka itu hampir dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mereka itulah golongan yang bersegera untuk mentaati Allah, dan mereka itu berterusan dalam keadaan berada dalam keadaan berterusan mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yang mereka tidak mencampur adukkan kehidupan mereka dengan sebarang maksiat dan penderhakaan kepada Allah. Maka ketika itu mereka berhak mendapat satu kedudukan yang sangat-sangat tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka dengan sebab itulah, apakah kelebihan ataupun balasan golongan muqarrabun ini ataupun golongan as-sabiqun ni yang mereka dapat, disebut dalam tafsir Ibn Kathir yang merujuk kepada ayat yang ke-89, farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Kalau terjemah dia 89 ni, maka mereka mampu oleh ketenteraman dan rezeki serta syurga yang penuh dengan kenikmatan. Itu terjemah dia lah. Tapi kalau kita melihat satu-satu, farauh, apa itu maksud rauh? Ar-rauh tu bermaksud kerehatan, keamanan,
ketenangan. Itu. Jadi kehidupan mereka itu dalam keadaan yang tenang. Maka dengan sebab itu Ibn Katsir juga membawakan satu kata-kata yang menyatakan ketenangan mereka itu juga apabila mereka diberi berita gembira oleh malaikat ketika mana mereka nak mati lagi. Mereka diberi berita gembira tentang bagaimana roh yang baik ini dalam jasad yang baik, maka mereka akan kembali juga ke tempat yang baik di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan berkata Mujahid, dia kata ar-ruh di situ maksud al-istirahah ataupun kerehatan-kerehatan yang mereka dapat. Dan dikatakan juga ar-raha minad dunia, kerehatan daripada dunia setelah dunia dulu berhempas pula susah payah melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, tahan nafsu dan sebagainya. Maka di akhirat Allah Subhanahu wa Taala akan memberi kelebihan kepada mereka, mereka rehat. Itu tempat roh itu. Dan berkata As-Suddi sebagaimana dinukil oleh Ibn Katsir juga, ar-ruh itu maksudnya al-farah. Al-farah mana mereka akan mendapat kegembiraan secara berterusan. Dan berkata Qatadah, roh itu juga merujuk kepada rahmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebenarnya kalau kita melihat kepada pandangan-pandangan yang dikemukakan, sama ada rahmat daripada Allah, sama ada kegembiraan dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagainya, yang kita tahu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini satu rahmat yang tidak ada kesudahan. Sebab itu juga berkata Zajjaj, dia kata makna ar-ruh itu juga satu kerehatan, istiraha yang mana ianya datang daripada rahmat Allah Subhanahu wa Taala. Maka dengan sebab itu Allah kata wala tai'asu min rauhillah, jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Jadi kamu akan tenang dalam bila mana kamu dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Taala, kerana pada rahmat itu ada kerehatan, ada ketenangan. Maka di situ juga akan wujud kegembiraan dan juga kenikmatan. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, daripada pandangan-pandangan yang dikemukakan, kita dapati bagaimana semua pandangan itu dia saling kait-mengait di antara satu sama lain, dekat antara satu sama lain, dan semuanya benar. Maka dengan sebab itu sesiapa yang mati dalam keadaan yang taqarrub dengan Allah Subhanahu wa Taala, golongan as-sabiqun, golongan yang hampir dengan Allah, yang golongan bersegera untuk mencari keridaan Allah Azza wa Jalla, maka pada ketika itu mereka itu berpeluang untuk memperoleh kesemua rahmat, kerehatan, istirahat, kegembiraan, rezeki yang baik, syurga daripada Allah Subhanahu wa Taala dalam keadaan yang berterusan. Mereka akan peroleh perkara tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bahkan orang nak mati itu pun di kalangan orang beriman terutamanya, mereka sudah dapat ketenangan dah. Malaikat akan turun bagi tahu kepada mereka sebagaimana dalam surah Fussilat ayat 30 yang Allah Ta'ala katakan, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam surah Fussilat, bagi mereka sungguhnya mereka menyatakan Tuhan kami ialah Allah, mereka beriman sungguh-sungguh kepada Allah, kemudian mereka beristiqamah, mereka tidak berganjak daripada jalan keimanan, mereka terus berada dalam landasan yang betul yang benar, maka pada ketika itu tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat akan turun kepada mereka. Kata Imam Al-Qurtubi, malaikat akan turun, akan membisikkan kepada mereka dalam tiga keadaan untuk menenangkan mereka. Allah takhafu la tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Dalam keadaan macam mana? Ada tiga tempat, iaitu yang pertama sekali ketika mana mereka nak mati, yang kedua ketika mana mereka berada di alam barzah, yang ketiganya ketika mana mereka dibangkitkan di akhirat. Malaikat khusus yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk memberi ketenangan kepada mereka, menyatakan kepada mereka, jangan risau, jangan takut, kamu ni di kalangan orang yang mendapat kebaikan, mendapat keterangan, kerehatan sebab kamu beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan kamu beristiqamah. Kamu di kalangan orang yang bersegera untuk melakukan amal kebajikan, melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan cara yang terbaik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi seterusnya kita lihat bagaimana keadaan orang seumpama itu, golongan yang pertama, golongan muqarrabin itu, farauhun wa raihanu wa jannatu na'im, dapat ketenangan dan juga raihan. Apa maksud raihan? Raihan ini satu wangian,
wangian yang disebut juga sebagai satu wangian yang asalnya berasal dari tumbuhan hijau yang sangat-sangat wangi. Dia punya harumannya yang terdapat dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, yang sudah tentu ia berbeza dengan apa yang ada di atas dunia. Atas dunia itu rasa macam wangi dah, tetapi dalam syurga ini kewangian itu yang datang daripada pohon dalam syurga ini sudah tentu sesuatu yang lebih indah daripada apa-apa juga wangian yang pernah kita jumpa di atas dunia. Sebab kita tahu bagaimana yang Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita bila menceritakan tentang syurga dan juga kenikmatannya, fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'an wa la khatar ala qalbi bashar, iaitu padanya, iaitu dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala itu sesuatu yang mata-mata tidak pernah melihat, telinga-telinga tidak pernah mendengar, dan tidak pernah terlintas dalam hati seseorang manusia sekalipun. Iaitu betapa indah, betapa cantik, betapa wanginya. Dan kita tahu tuan-tuan, sesuatu yang kita pernah tengok, satu pernah kita pernah dengar, dia satu benda yang terbatas. Satu benda yang kita pernah tengok atau kita dengar, kita tak boleh mendengar dengan lebih luas. Kita hanya mendengar sekadar mana yang kita kemampuan yang diberikan kepada kita. Begitu juga yang terlintas dalam hati kita, sekadar mana yang kita pernah bayangkan saja. Dan kita tak boleh nak menggambarkan, akal kita pun tak nak menggambarkan sesuatu yang kita telah tengok sebenarnya. Nak gambar tak boleh, dan satu kita tak dengar. Maka dengan sebab itu nak ceritanya bagaimana kenikmatan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, satu kenikmatan yang disebut sebagai Jannatul Na'im, iaitu syurga yang penuh dengan kenikmatan, keharuman, istirahat yang tak dapat digambarkan. Betapa indah kalau kita tengok satu tempat, katakan kita yang kita tengok atas dunia ni paling indah sekalipun, paling cantik sekalipun, sebenarnya tak sama dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah Taala menyifatkan kenikmatan syurga itu dengan disebut sebagai an-na'im, Jannatul Na'im. Dan itu yang tak dapat nak kita gambarkan dengan perkataan. Allah Taala sebut apa? Dalam surah Ar-Ra'd ayat 35, "Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun." Satu perumpamaan bandingan syurga yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada, janji kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang memerhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana bila Allah Taala sebut tentang na'imul jannah, tentang kenikmatan dalam syurga, yang mana ketika itu kenikmatan itu akan dapat dirasai oleh seluruh panca indera manusia. Dia dapat rasa dengan makanannya, dengan minumannya, dengan buah-buahannya, dengan airnya, dengan madunya, dengan susunya, dengan nikmat pandangannya, melihat bidadari dalam syurga dengan matanya yang begitu indah, begitu cantik, kan, mendapat nikmat sentuhannya, dapat menyentuh al-harir, iaitu sutra yang sangat lembut, dengan nikmat pendengarannya, la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salama, mendengar benda-benda yang indah, yang enak, dengan ciumannya, hiduannya yang hanya menghidu sesuatu yang sangat-sangat wangi. Jadi maknanya seluruh panca indera kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala itu akan menikmati baik mata, baik telinga, baik rasa, baik hidung, baik semua sekali. Dan itu akan dinikmati oleh orang yang al-muqarrabin, yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana mereka itu wa jannatu na'im, mendapat syurga yang na'im. Na'im ini maknanya apa? Yang lembut, yang indah, yang tidak ada sebarang kesakitan, yang penuh dengan keindahan, yang penuh dengan makanan, minuman, kenikmatan, kelazatan, yang tidak ada sesuatu pun yang menyebabkan kita rasa susah hati, tak seronok, tak ada. Semuanya indah-indah belaka, semua-semuanya nikmat belaka. Nak makan apa semua ada, kan? Dan pada makanan dalam syurga, fakuluh hani'an mari'a, dan penuh dengan kelazatan, penuh dengan kenikmatan. Itulah yang digambarkan Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu kepada golongan yang akan mendapat muqarrabin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, jadi itu golongan pertama yang disebut
yang disebut as-sabiqun, as-sabiqun itulah golongan al-muqarrabin, yang mereka itu balasan mereka syurga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan yang berpanjangan seterusnya. Itu sampai 89, kita nak masuk 90. Siapa pula, bagaimana pula ashabul yamin? Dah as-sabiqun dah selesai dah. Ashabul yamin, macam mana pula nikmat ataupun satu ganjaran yang Allah nak kurniakan kepada mereka? InsyaAllah kita akan sambung pada seri yang akan datang, insyaAllah. Sekadar itu dulu. Aku lukau lihada wa astaghfirullahal azim li walakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.